Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meletakkan teks ke dokumen yang sudah di-scan yang pertama kali. Nah, ini hanya boleh dilakukan jika stempelnya di bawah seseorang atau pokoknya tidak berbuat curang. Nah, ini karena saya lakukan karena ada orang minta tolong. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama ini adalah dokumen yang pertama. Lalu open lagi ini dokumen yang kedua. Nah, bisa kita lihat ini dokumennya. Nah, dokumen ini tujuan saya adalah karena ini tidak ada stempel, jadi saya memindahkan data dari atas nama Mary Yunis ini ke folia Mary. Nah, cara memindahkannya adalah ambil bagian ini, rectangular marquee tool, klik dan pilih teks yang akan dipindahkan. Nah, misalnya seperti ini teksnya. Oke. Nah, setelah seperti ini, ambil bagian move. Nah, setelah itu pindahkan ke bagian dokumen satunya yang akan diedit. Oke, sesuaikan dan selesai. Saya pikir ini sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan setelah itu kita bisa klik kedua layer dengan cara klik Ctrl lalu klik kedua layer. Setelah itu Ctrl E, maka dia akan tergabung. Nah, setelah itu ambil bagian curves lalu bisa kita edit dokumennya menjadi lebih jelas atau seperti di scan. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, sudah seperti itu, bisa kita kontrol plus untuk besar dan jelas dan tidak seperti diedit kan. Oke, saya pikir sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, buat di kolom komentar. Jika ada request, buat di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.